Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang di channel saya. Untuk kali ini saya tidak membuat konten tentang bermain game atau video tutorial atau apa. Namun saat ini ayolah, saya sedang mukbang. Mukbang itu tak harus mahal. Nah, untuk kali ini saya akan mukbang masakan ibu saya pribadi. Rasanya tidak kalah di restoran bintang 5. Ini top markoto, pokoknya masakan paling enak di dunia. Ingin tahu masakan apa yang dimasak oleh ibu saya? Ini dia. Terong Bali alias terong balado. Makan dulu ya guys. Ini masakan paling enak. Beneran, nasi padang kalah. KFC kalah, roket kalah. Beneran enak sekali guys. Mantap. Masakan rumah tuh memang paling mantap. Tidak kalah dengan masakan bintang 10. Dan tidak kalah lagi dengan masakan mantan. Mantan mah lewat dengan ini. Delicious. Mantap. Dan mantap pula. Apa ini? Namun ada karun. Ada karun, guys. Tahu ini apa? Ini laos. Atau apa ya, rempah-rempahnya, bumbunya. Katut ke saya. Gak masalah. Buat sedep-sedepan masakan gak masalah. Sebenarnya dimakan juga gak apa-apa sih. Yang doyan aja tapi. Memang bener. Masakan ibu itu mengalahkan semuanya. Semua restoran. Mengalahkan Iron Man, Superman, Super T, Super Wati, Super-Super apa yang lain tuh. Masih kalah dengan ini guys. Beneran. Mantap. Mantap.
bersih guys, bersih tanpa sisa. Mantap, beneran mantap, 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 mantap guys. Oke. Menghilangkan semua beban-beban itu, semuanya hilang. Kak rasa kayak superhero di sana itu. Habis ketemu pacar, tapi ini habis makan, bukan habis ketemu pacar. Habis makan makanan dari yang masakin ibu. Wah, mantep. Mantep pula. Rezeki yang tak terkira dan masakan yang tak terkira enaknya ini adalah masakan ibu. Bener-bener enak. Cobain deh kalau kalian nggak percaya, coba rasakan gimana rasanya makanan beli sama makanan yang masak sendiri atau buatan orang tua kalian. Pasti kalian sangat rindu masakan orang tua kalian, apalagi kalau anak rantau, anak kos-kosan, dan anak yang jauh dari rumah. Pasti akan merindukan satu, yaitu masakan ibu atau orang tua. Oke, kalian baca juara ya. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau perkataan saya yang menyinggung kalian. Tidak ada untuk maksud untuk menyinggung kalian. Mohon maaf lahir dan batin. Sekian dan terima kasih. See you, sampai ketemu lagi di channel berikutnya. Bye-bye.